Mas Farid. Doi siapa ya? Dia suamiku, Mas. Dit. Riza. Jadi selentingan selama ini benar ya? Dasar wanita jahat! Bayangan! Astagfirullahaladzim! Abi, Abi! Ya Allah! Bangun. Astagfirullahaladzim! Bangun. Ya Allah! Istighfar ya, istighfar ya, nak. Kenapa ini, Bi? Umi, tolong ambilkan air putih ya. Lela, La, tolong air putih, La. Iya, Umi, tunggu bentar. Astagfirullahaladzim. Nak, istighfar ya, istighfar ya, Umi. Diminum dulu. Lagi. Oke. Ya Allah, kayaknya apa yang dibilang Abi barusan benar. Laki-laki ini emang lagi ngadepin masalah yang berat bener. Anak muda, dengar baik-baik ya. Kamu boleh marah. Kamu boleh kecewa. Karena permasalahan yang sedang kamu hadapi, seberat apapun itu, namanya juga kita manusia. Tapi satu hal kita tidak boleh lupa. Kita tidak boleh putus asa terhadap rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Sekarang istighfar. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Acara reunian Babe. Kok Babe sama Ibu gak ada cerita nih? Pasti seru ya. Iya ya, Ibu sama Babe kan habis reunian kemarin. Cerita dong, Bu. Babe kemarin habis ketemu teman-teman lama ya? Nostalgia pasti ya? Ya, alhamdulillah sih. Rame ya, Be. Namanya juga Babe lu ketemu teman-teman lama. Teman-teman waktu dia masih kecil-kecil ABG, sekarang sih udah pada keriput kulitnya, rambutnya udah pada ubanan. Tapi yang serunya sih pada bawa bini, jadi asik gitu ya, Be? Iya. Malah nih, momen yang paling ibu paling suka tuh saat Babe diminta kasih sambutan untuk mewakili alumni yang paling tersukses ya, Be, ya? Wah, hebat, Mak. Ramadi tahu nih, pasti dalam sambutannya Babe nyebut-nyebut nama Ramadi kan. Iya, ngaku aja deh, Be. Gier banget sih, Mas. Loh, emang siapa lagi yang disebut? Namanya juga anak satu-satunya pasti kesebut lah. Oh, bener kan?
Iya, tentunya Babe gak cuma nyebut Rahmadi doang. Mantu Babe yang cakep Rere juga Babe sebut. Anggi, Bayu, Raditya, bahkan calon cucu Babe yang masih di kandungan Rere, Babe sebut, kagak ada yang kelewat. Assalamualaikum. Salam. Cang. Iya. Masuk ya. Udah Mut, sini aja Mut. Gue sini aja Mut. Ada apa? Mukanya kelihatan kayak orang ketakutan. Ini Mut. Ini soal orang yang tadi tidur di masjid. Iya, iya, iya. Kenapa itu? Tahu kenapa Mut deh. Gue jadi kepikiran dia terus Mut. Soalnya gue yang ngizinin dia istirahat di masjid kan Mut. Ini pasti gara-gara omongan abang aja di masjid tadi kan. Jadi Cang Usin merasa dihantui rasa bersalah, iya kan? Enggak sih Mut, enggak. Gue sedikit pun juga gak merasa bersalah kalau udah ngizinin dia istirahat di masjid Mut. Tapi gue jadi kepikiran dia terus Mut. Menurut lo gimana Mut? Itu orang, orang baik-baik kan Mut? Maksudnya apa sih, baik apa kagak Cang? Maksudnya itu orang bisa dipercaya gak, Mut? Soalnya sekarang kan dia udah dibawa ke rumah Pak Ustadz, Mut. Nah, gue takut dia berbuatnya gak enggak lagi di rumah Pak Ustadz, Mut. Oh, itu maksudnya. Ini menurut ayah sih, Cang, insya Allah kagak, Cang. Kan feelingnya Pak Ustadz juga masih jalan. Jadi gak mungkin beliau bawa orang ke rumahnya kalau hatinya kagak plong. Oh, gitu ya, Mut, ya? Insya Allah gitu, Cang. Yaudah, Mut. Kalau gitu gue balik dulu deh. Gue udah agak tenangan sekarang hati gue Mut. Yaelah, buru-buru amat Cang. Tadi kan gue cuma kepikiran doang Mut. Takutnya itu orang berbuat jahat. Tapi kalau ternyata itu orang baik-baik sih, ya udah deh hati gue agak lega Mut. Dan lagi juga lo kan udah mau istirahat kan ya. Kagak juga Cang. Jadi cuman itu doang nih, nanya doang nih kemarin nih. Iya Mut. Kirain ada apaan. Enggak mau cuma nanya itu doang. Ya udah Mut, kalau gitu gue balik dulu Mut ya. Ya udah Cang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Cang. Iya iya. Iya. Ada yang ibu lupa ceritain sama Babe nih. Apa tuh? Waktu Babe diminta ke depan tuh untuk kasih sambutan, kan tuh pada ketawa pada tepuk tangan. Ada yang gak tepuk tangan, Be. Ibu perhatiin tuh. Waktu Babe lagi cerita nostalgia dulu-dulu yang lucu-lucu, kan pada ketawa ngakak tuh. Pada tepuk tangan, semuanya seru deh. Dia kagak sama sekali yang namanya senyum, apalagi ketawa. Tepuk tangan aja kagak. Emangnya siapa sih, Bu? Apa orangnya emang gak suka sama Babe? Ya, kira-kira sih begitu. Mau tau gak siapa orangnya? Loh, mana Rahmadi tahu? Maksudnya, emangnya Rahmadi bisa kenal gitu sama Rere? Kan itu temannya Babe. Iya Bu, emangnya kita kenal ya? Ya, siapa lagi kalau bukan Haji dua kali itu Haji Muhyiddin? Udah, itu gak usah diceritain Bu. Gak baik pagi-pagi kita ngomongin orang. Ya emang kagak baik, tapi ngeselin ibu. Apalagi itu waktu dia datang, ibu udah manis-manis nih. Jaga sikap supaya dilihat orang juga enak. Ibu udah senyum-senyum. Masa dia balesannya cuma gini? Kayak gitu, mesem-mesem doang. Gimana gak kesel sama tuh Haji dua kali? Ya Bu, kalau ibu kesel berarti Pak Haji Muhyiddin sukses dong. Sukses gimana, Re? Iya, Pak Haji Muhyiddin sukses bikin ibu kesel. Nah, dengerin tuh, Bu. Mantu ibu yang ngomong tuh. Re, kalau Babe yang cerita begitu, kagak didengerin sama ibu. Udah, ibu mah biarin aja Pak Haji Muhyiddin mau kayak gimana juga. Nggak usah kesel-kesel kayak gitu, Bu. Nggak usah diladenin juga. Lagian kan ibu udah lebih lama kenal sama Pak Haji Muhyiddin daripada Rere. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Abis gimana ya? Bawaannya kalau ngeliat dia tuh ibu emosi. Apalagi kalau udah lihat langsung tuh tingkah lakunya kayak begitu. Kesel, ibu. Ya udahlah, Bu. Makanya ibu jangan terlalu terbawa emosi. Slow aja.
Ntar kalau ibu emosi terus-terusan, malah jadi demen loh. Apaan sih, Dik? Nggak usah misalik. Cucu-cucu nenek pinter. Udah pinter ngomong adeknya nih. Sini salim dulu. Anak pinter salim dulu sama nenek sama kakek, yuk. Sana. Kayak kakek Jun dulu nih. Bakso banget. Lari-lari mulu nih. Sini. Loh kok cucu-cucu nenek kok kagak dikasih susu nih? Bi. Iya Bu, ada apa? Susunya mana? Kok kagak dikasih? Ah, sebentar saya ambilin dulu ya Bu. Iya. Kasih nenek beliin kita susu. Iya dong, nenek selalu pengen beliin susu buat cucu-cucu nenek. Biar cucu nenek itu pada kuat dan pinter-pinter. Nah, tuh. Nah, mana nih, mana? Susunya. Siapa yang mau nih? Pinter. Kita kan juga suka susu, Nek. Iya kan, Kak Bayu? Iya dong. Nanti Kak Bayu jadi pengen lebih cepat, kuat, dan pintar. Oh, pengen juga ya. Pasti Nenek kasih dong. Nih. Asik. Minum sayang. Hah, pada suka kan? Oh, jadi anak muda yang tidur di masjid itu sekarang tinggal di rumah Pak Ustadz Jakaria. Iya, Pak Ustadz. Itu bagaimana ceritanya, Cak? Apa Pak Ustadz sendiri yang mengajak dia tinggal di sana begitu? Iya, Pak Ngalimin. Ustadz Jakaria timbul kesadarannya sendiri. Makanya anak muda dibawa ke rumahnya dia. Tapi untungnya begitu. Kalau nggak begitu, secara gitu loh, bisa habis kuping saya gosong. Gosong kenapa? Ya habis loh dimaki-maki sama Pak Haji Muhyiddin. Ya. Bisa aja sebetulnya. Nah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Waalaikumsalam. Pengawal ini. Aduh, mau bisa aja. Kenalkan ini bapak-bapak dari warga Kampung Dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, ternyata nih anak muda yang dibawa Ustadz Jakaria ke rumahnya. Wajahnya ada miripnya sampai almarhum Farid. Apalagi pas nih pakai songkok sama baju koko Pakistan begitu tuh. Pantes aja tadi siang Pak Ustadz langsung kesentuh hatinya sama nih anak muda. Ini Ustadz Jakaria apa maksudnya sih? Masa gelandangan kagak jelas dipinjamin songkok, huh? Baju Pakistan segala begitu. Pakai diajak ke masjid begini lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, kita masuk ke dalam. Oh iya, ayo, mari. Bentar, Pak Ustadz. Oh iya. Saya mau nanya. Iya. Itu anak muda yang tadi namanya siapa ya, Pak Ustadz? Terus dari mana ya? Oh, ntar saya nggak kasih tahu deh. Ayah aja benar-benar kaget, kagak nyangka. Nggak percaya, nggak nyangka gimana maksudnya, Pak Ustadz? Nama anak muda itu tahu kan siapa? Sama kayak nama almarhum anak ayah, Farid. Farid? Sama kayak almarhum anak ayah. Kakak nyangka kan?